Hah, ikan KW seriusan? Iya, coba kalian bisa tebak ini dari apa? Ya, salah. Yang betul adalah dari tahu. Oke, pertama kita keringkan dulu tahunya ya. Lalu kita langsung bentuk ini semirip mungkin dengan ikan. Lalu kita garis-garis supaya nanti bumbunya lebih meresap dan lebih realistis lah. Oke, tapi kalau masalah tahu nih, aku pakai Innofood Tofu karena lebih higienis dan halal BPOM. Nah, bumbu marinasinya pakai Bonito ya, 3 pak campur sama 250 ml air. Ini supaya apa? Supaya nanti ada kayak ada amis-amisnya lebih fishy gitu. Nah, baru kalian tinggal tambahin ini seaweed nori ya. Kalian tempel aja tap-tap, nanti dia bakalan lengket. Baru rice papernya basahin sama air tepung dan kalian tempel. Ini yang bikin nanti kulitnya lebih garing. Oke ya, jangan lupa sama sisi. Nah, kalau udah kayak gini, saatnya kita masukin kulitnya di bawah ya, supaya nanti ya dia lebih garing, lebih ngeras dulu, baru sisi-sisi yang lain. Teman-teman, yuk ikutan kreasi menu unik Innofood Tofu Challenge, Innofood Tofu Urimiji dengan hadiah jutaan rupiah. Untuk detailsnya bisa cek di Instagram atau di akhir video ini. Ayo ikutan!